Ini daun kapuk tadi yang kita rajang. Nah, ini teman, ini daun kapuknya dan ini adalah blenderannya, yaitu perekat alat. Nah, ini teman, ini daun kapuknya dan ini adalah blenderannya, yaitu perekat alatnya. Berartinya daun randu sebagai perekatnya. Ini teman-teman. Nah, daun randunya dan di sekalian perekat daun randu. Wah, alhamdulillah kaya. Tidak payah-payah lagi, ternyata Quran minta daun randunya dapat perekatnya. Alhamdulillah. Daun kapuk yang kita ambil di kebun tadi, yaitu gunanya untuk sebagai perekat penembus dan perata untuk pestisida nabati. Selain itu juga dimanfaatkan bisa juga ya untuk pestisida juga sebagai pupuk yang namanya dari daun ya unsurnya. Jadi ini teman-teman, kita blender dan setelah itu kita fermentasi. Oke. Ini teman-teman, kita rata-rata rumah itu menggunakan air hujan karena manfaat dari hujan itu sendiri sangat bocor dan ampuh untuk pupuk karena menyegarkan tanaman. Oke. Ini yang kita rajang. Ini daun kapuk tadi yang kita rajang. Lalu kita masukkan ke blender. Lalu kita saring supaya nanti di sprayer atau nozzle-nya itu tidak tersumbat, harus kita saring di sini ya teman-teman. Ini hari Jumat, ini minggu,
sini adalah daun pada daun kapuk. Jadi teman-teman nggak usah bingung mencari perekat. Ini perekat dengan daun kapuk yang kita, oke? Dan gratis, tinggal tapi beli, tinggal ambil dan kita blender. Teman, ini daun kapuknya, blenderannya, yaitu perekat alami.